Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini ada unggahan terbaru dari Ustadz Subki Al-Buguri. Nah, di sini Ustadz Subki lagi kangen nih sama Leslar ya. Kalian tahu gak sih acara tasbih 4 tahun yang lalu Lesti dan Rizky Billar sempat mengisi acara di acara tasbih ya. Dipandu oleh Lesti kemudian Rizky Billar dan penceramahnya adalah Ustadz Subki Al-Buguri. Di sini terlihat banyak banget yang kangen sama momen ini ya, di mana acara tasbih ini sangat dinanti, masya Allah. Sampai Abah Subki Al-Buguri pun mengunggah kembali postingan acara tasbih tersebut di feednya. Kemudian ada caption juga dari Ustadz Subki Al-Buguri, tasbih Indosiar 4 tahun yang lalu. Masya Allah, semoga ada acara tasbih lagi ya Abah Subki, soalnya kangen. Ini banyak banget netizen, para fans yang bilang memang acara tasbih ini kangen sekali ya, udah lama gak ada nih. Ini zaman awal pertemuan Lesti dan Billar ya, malam-malam begadang nonton Lida sampai malam, terus paginya pasti nonton tasbih, gak pernah ketinggalan. Sampai orang rumah pada sebel lihat aku, katanya Leslar terus. Kemudian juga ada yang memberikan komentar, ada akun Minakus Minar underscore, sama nih, kalau ada berita lain kadang aku gak tahu. Kata orang rumah, kalau berita Leslar pasti tahu, masya Allah. Kemudian juga ada komentar dari akun Azur Rahmi, kapan ada lagi nih acara tasbih Abah, Lesti, dan Rizky Billar? Semoga ada lagi ya, amin. Banyak banget nih yang pengen katanya acara ini diadakan lagi di Indosiar. Kemudian juga ada komentar dari Tina Tia Poto, kangen banget siraman rohani Abah Subki dan Leslar di TV. Moga ada lagi acara seperti ini ya. Oke, lanjut nih para sahabat, kalian pasti kangen kan sama Abang El, sama Mimin juga kangen. Tapi alhamdulillah kangen kita udah terobati karena udah disuguhkan vlog terbaru dari Leslar Entertainment. Siapa nih yang udah pada nonton vlognya Leslar, vlognya Abang El maksudnya? Kali ini vlognya bersama Ibu Siwi ya, Oma Siwi, ini bukan kaleng-kaleng guys. Keren banget untuk Abang El nih, si bocah kecil, bocah pinter, bocah ganteng, udah bisa ya ngevlog dan udah bisa memberikan suguhan-suguhan untuk kita yang penikmat vlog ya. Kemudian juga di sini terlihat ada Una Lesti Kejora yang lagi promoin ya. Una Lesti Kejora promoin sekolah di para sahabat. Sekolah ini sekaligus pondok pesantren ya, di mana Lesti Kejora mengajak nih kepada kita semua, jangan lupa untuk mondok dan mendaftar di SMA Integral Hidayatullah Berau. Mungkin Una Lesti Kejora minta ya, orang nih minta Una Lesti Kejora untuk promoin sekolah SMA Integral ini. Dan pastinya sekolah berkualitas ya. Dan kita kita ini sebenarnya kalau mau sekolah itu harus nyarinya yang ada agamisnya ya, sekalian juga bekal untuk kita nih, ada umumnya, ada agamanya.
Dan pastinya kita juga berharap ya anak-anak kita nanti suatu saat bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian ada komentar dari akun Mamah Intan dan Ros Diana Pasing Ringi mengatakan, Masya Allah Dedek Lesti, dan senang banget ya kalau Nalisti Kejora tuh promosiin suaranya lembut, cantik, soleha. Sehat selalu ya buat Dedek Lesti, semoga sehat selalu, amin. Kemudian juga di sini terlihat ya masih di unggahan Kak Tian. Kak Tian adalah asisten dari Lesti Kejora yang malam hari ini juga masih berada di lokasi syuting video klip ya untuk lagu barunya Lesti dan Judika. Dan di sini terlihat guys, Masya Allah makin gak sabar aja kan untuk melihat secara keseluruhan ya. Dimana kita berharap segera rilis nih, karena udah gak sabar banget ya. Ini lagi syuting video klip aja udah gak sabaran nih. Harap bersabar ya untuk kita semuanya. Kemudian dari komentar tersebut, dari unggahan tersebut, banyak yang berkomentar mengenai Bilar, kenapa katanya gak nemenin. Ini lagi-lagi netizen ya, ada-ada aja deh komentarnya. Namanya juga orang lagi kerja, emangnya pengangguran, selalu buntutin istri. Rizky Bilar ini kerja ya, untuk netizen yang budiman, kebiasaan nih. Kalau Lesti sendiri pasti ditanyain Bilarnya. Kalau Bilar sendiri ditanyain Lestinya. Lo pikir Bilar pengangguran, di mana-mana ngikutin terus? Bilar kan tahu lagi syuting, lagi kerja. Nah, kalau hari ini Lesti Kejora ini ada schedule pembuatan video klip ya. Kemudian ada komentar yang lain, udah Min abaikan aja tuh komentar yang julid, emang nih nyari-nyari aja, udah tahu kerja pasti aja ada omongan yang tidak. Dan sepertinya Unalisi Kejora ini bau-baunya duet ya guys, dah bener banget duet sama Judika katanya, karena banyak tim Judika di sana juga. Dan ini dia tim Hore guys dari tim Lesti. Ada Kak Rizky Makeup, ada Kak Tian, Teh Suci, dan banyak lagi ya tim Lesti yang lagi nemenin. Dan pastinya tim Judika juga, karena sampai sekarang masih belum kelar guys. Soalnya proses pembuatan video klip itu nggak gampang ya. Oke lanjut nih, siapa duet maut dangdut favorit kamu? Komen pakai emoji ya. Di sini ada Nabila Maharani dan Triswaka. Kemudian ada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian ada Gilga Syahid dan Happy Asmara. Kalau Mimin sih udah tahu dong ya jawabannya, pasti Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian di sini ada unggahan dari Langit Musik nih para sahabat. Langit Musik selalu dukung musisi dangdut favorit kamu. Dukung terus musisi dangdut Indonesia dengan dengerin lagu mereka di Langit Musik. Download aplikasinya sekarang. Siapapun musisi dangdut favorit kamu, Langit Musik bakal dukung selalu ya. Ayo nih, tunjukin juga support kamu dengan dengerin lagu mereka di aplikasi musik. By the way, pasangan duet mana yang paling kamu suka? Coba tulis di kolom komentar. Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.